إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعلم ايها الناس فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعشر المسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله لان سبو حديث صحيح ان روايه امام الترمذي dalam كتاب sunannya امام احمد dalam كتاب مسندنه dari sahabat Abu Qabsyah Al-Ammari radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna mad dunya li nafar Sesungguhnya dunia ini dibagi menjadi empat jenis manusia. Coba perhatikan baik-baik ikhwan. Kita termasuk dari mana yang empat jenis ini? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abdin razaqahullahu malan Wa ilma seorang hamba yang Allah azza wa jalla berikan harta dan ilmu agama, فهو فيه ربه ويصل فيه ويعلم لله فيه حقا. Dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla dengan hartanya tersebut, dia menyambung talisilat rahim dan dia tahu apa saja hak-hak Allah azza wa jalla pada diri dan hartanya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang pertama ini, manazil. Orang pertama ini menjadi orang paling terafdal, orang paling termulia, orang paling luar biasa yang pertama. Allah berikan harta dan ilmu agama, sehingga dengan ilmunya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan dengan hartanya dia tahu karena dia punya ilmu. Dia punya harta, dia bangun masjid, dia bangun ma'had, ma dia santuni fakir miskin, janda-janda anak yatim, dia bantu manusia. Hartanya benar-benar menjadikan dirinya mendapatkan banyak kebaikan luar biasa. Bahkan hartanya bisa mengantarkan dirinya ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena dia punya ilmu agama. Dia bertakwa kepada Allah. Bahkan dia sambung tali silaturahim saudaranya. Dan dia tahu apa saja hak-hak Allah pada diri dan hartanya, ikhwan. Orang yang pertama ini, Bi afdhalil manazil, kata Nabi wasallam. Orang yang paling terdebes. Dan ada orang yang kedua, ikhwan. Karena ternyata menjadi orang yang pertama ini tidak mudah. Tidak semua hamba Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan seperti orang yang pertama ini. Tapi kita sangat berkesempatan menjadi orang yang kedua. Abdin Razakahullahu ilman Walam malan Seorang hamba Allah Azza wa Jalla Yang Allah berikan ilmu agama Kepadanya Tapi tidak Allah berikan harta kepadanya Fahuwa Karena dia punya ilmu agama Dia tahu apa yang harus dia lakukan Niatnya jujur Niatnya baik Iaqul, dia berkata Lau anna li malan La amiltu bi amali fulan kalau aku punya harta, aku akan lakukan seperti yang si fulan lakukan. Orang ini melihat orang pertama dan dia niatkan dengan niat yang baik. Ya Allah, kalau hanya punya kalau saya punya harta ya Allah, saya ingin bangun masjid, saya ingin bangun ma'had, saya ingin bantu dakwah, saya ingin fakir miskin saya santuni dan seterusnya. Apa kata Nabi SAW? alaihi wasallam? Fa huwa Orang yang kedua ini dengan niat baiknya mendapatkan pahala yang sama seperti orang pertama. Allahu Akbar. Ilmu agama, ikhwan. Orang yang ketiga, abdin. Allah malan wa lam ilman. Seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan harta kepadanya, tapi tidak Allah berikan ilmu agama kepadanya. Perhatikan, ikhwan. Berapa banyak kaum muslimin menjadi orang ketiga ini, na'udzubillah. Allah Si harta kepadanya luar beri, luar biasa banyaknya berlimpah. Tapi tidak Allah berikan ilmu agama kepadanya. Apa sebabnya? Apa akibat dari dia nggak dapatkan ilmu agama? Kaya tapi bodoh akan ilmu agama. Jahil. Dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan hartanya tersebut. Dia tidak menyambung tali sirat rahim dengan saudaranya, kerabatnya. Dan dia tidak tahu apa saja hak-hak Allah Azza wa Jalla pada diri dan hartanya. Apa kata Nabi SAW? bi بِأَخْبَثِ manazil. Orang yang ketiga ini menjadi manusia paling terburuk kata Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah Azzawajal. orang ketiga bermaksiat dengan hartanya. Ya Allah, kalau saya punya harta nikmat itu jadi orang ketiga itu luar biasa tuh. Dia gunakan hartanya untuk mendurhakai, bermaksiat, dosa kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Orang keempat ini dengan niat buruknya mendapatkan dosa yang sama seperti orang ketiga. Dari sekian banyak faedah dari hadis ini, ikhwan. para ulama hadis menjelaskan panjang lebar. Syarah dari hadis ini luar biasa. Di antaranya, para ulama memasukkan hadis ini di dalam bab fadlul ilmi wal ulama keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama atau yang kita kenal dengan namanya istilah ulama keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama ikhwan kenapa karena orang kedua bisa menjadi mendapatkan pahala seperti orang pertama karena ilmu agamanya tapi orang keempat malah mendapatkan dosa yang sama seperti orang ketiga kenapa karena mereka jahil akan ilmu agama Allah. Sedangkan orang yang kedua berilmu tentang ilmu agama Allah. Taala ta Lihat diri kita masing-masing. Seberapa serius kita ketika menuntut ilmu agama Allah. Seberapa semangat dan sungguh-sungguh diri kita dalam menuntut ilmu agama Allah. Taala ta Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi ala kulli muslim menuntut ilmu ilmu agama ini maksud dalam hadis ini jelas adalah faridah fardu ain bagi setiap muslim dan jelas juga muslim yang pasti masuk di dalamnya. Ini diri kita masing-masing. Berapa banyak diri kita yang menjadikan ilmu agama itu hanya sekedar pemanis dalam kehidupan kita. Kita nomor kesekian kan ilmu agama itu. Di sini bukan berarti kita nggak boleh nuntut ilmu umum, silahkan. Selama ilmu umum tersebut hukumnya mubah, bahkan bermanfaat bagi manusia, tuntut silahkan. Tapi jangan lupakan ilmu yang paling terpenting yang wajib kita cari di atas muka bumi ini. Ilmu yang akan memberikan kebahagiaan bagi diri kita, dunia dan akhirat. Ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama. Karena kita lihat subhanallah, keluarga-keluarga muslim yang sama sekali tidak terkiz, tidak serius dalam menuntut ilmu agama Allah. Dia jadikan hanya sekedar pemanis dalam hidupnya ilmu agama Allah ini. Na'udzubillah min بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم <applause> الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه kama yuhibbu rabbuna wa yarda was wassalamu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mashallah muslimin sidang jemaah rahimakumullah beberapa waktu yang lalu masuk pertanyaan ketika anda mengisi kajian online pertanyaan dari seorang guru ngaji wanita akhwat bertanya tentang salah satu muridnya yang masih kecil masih kelas 5 SD laki-laki masih kecil umur eh, kelas 5 SD yang ternyata anak muridnya ini salah satu murid dari ngajinya ini luar biasa bersemangat dalam menuntut ilmu agama semangat luar biasa dalam menuntut ilmu agama tapi Allah takdirkan Muridnya ini agak kurang dalam ilmu umum, padahal dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Allah Azza wa Jalla berikan sedikit kekurangan bagi murid ini dalam ilmu umum, sehingga hasil dari rapotnya tidak sebaik dari kakak-kakaknya. Jadi, ini yang paling kecil dari beberapa bersaudara. Maka, guru ngaji yang perempuan ini bertanya kepada diri saya, Ustadz. Saya mempunyai anak murid yang dia akhlaknya luar biasa baiknya. Yang dia semangat dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama luar biasa baiknya. Semangat luar biasa. Tapi Allah takdirkan agak kurang dalam ilmu umumnya. Dan dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Tapi khadar Allah. Perhatikan nih Khan, Allah takdirkan orang tuanya tidak suka ketika dia fokus dalam menuntut ilmu agama. Ayahnya pengacara, ibunya pengusaha. Orang tuanya nggak suka ketika anaknya lebih bagus ilmu agamanya daripada ilmu umumnya. Sehingga kemudian orang tuanya, ibunya mengatakan kepada anaknya di depan saya, dia cerita. Mau apa anda, mau apa engkau nuntut ilmu agama luar biasa, semangat. Paling bisa jadi guru ngaji ujung-ujungnya. Di depan guru ngaji itu, bayangkan ya. Maka guru ngaji memberikan nasihat. Buat pentingnya ilmu agama dan seterusnya dengan cara yang baik dalam lemah lembut apa yang terjadi diusirlah guru ngaji itu dari rumahnya ini real ya eh, kawan real diusirlah guru ngaji itu dari rumahnya mengatakan engkau telah menjadikan anakku terkontaminasi nih seharusnya dia nuntut ilmu umum luar biasa menjadikan menuntut ilmu agama yang seperti ini saya ingin anak saya ilmu umumnya bagus dan seterusnya <tuh> Perhatikan baik-baik ini, kawan. Ini real terjadi di masyarakat, di antara kaum Muslimin. Bagaimana kaum Muslimin jauhnya dari ilmu agama? Ya, khuan. sehingga menyangka ilmu dunia itu yang akan mengantarkannya ke akhirat. Allah Azza wa Jalla dan mengesampingkan sejauh-jauhnya ilmu agama tersebut. Sehingga anaknya, ketika anak itu belajar ilmu agama, yang harusnya orang tua itu bersyukur kepada Allah, mendapatkan anak seperti ini. Sebaliknya, ternyata dia tidak suka. Orang tua ini nggak suka ketika anaknya belajar ilmu agama seperti itu. Dia lebih suka ketika ilmu umumnya bagus, luar biasa. Hati-hati, kawan, hati-hati. Berapa banyak orang-orang tua yang menyesal. Kenapa? Karena dia tidak menanamkan pendidikan ilmu agama kepada anaknya dari kecil. Sehingga ketika besar, dia baru dapatkan hidayah, dia mau ajarkan anaknya, nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Dan ingat, ikhwan. Allah azza wa jalla berfirman ya amanu ku' anfusakum wa ahlikum nara. wahai orang-orang yang beriman jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka menjadi kewajiban bagi setiap kepala keluarga menjaga anggota keluarganya dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala karena kita tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki kita di surga Allah sebelum Allah tanya bagaimana pertanggungjawaban kita tentang ilmu agama apakah kita ajarkan kepada anak istri kita atau tidak ikhwan sekali lagi khotib bukan kemudian melarang dari belajar ilmu umum silahkan silahkan tapi jangan lupakan ilmu terpenting yang wajib kita tuntut di atas muka bumi ini ikhwan ilmu yang akan membahagiakan diri kita dunia akhirat bukan sebaliknya seperti orang ini na'udzubillah itu yang terjadi ikhwan itu yang terjadi real dari banyaknya kaum muslimin yang jahil akan ilmu agama Allah tabaraka wa taala jauh dari Allah tabaraka wa taala menjadikan diri mereka jauh dari akhirat Allah tabaraka wa taala menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidup mereka naudzubillah Lihat dari kita masing-masing, ikhwan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Alimu auladakum ad-din wa ad bi akhlaqil Islam." Ajarkan anak-anak kalian, keluarga kalian dengan din, agama dan didik mereka dengan pendidikan Islamiah. Dan itulah tugas sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua kepada anaknya, kepada keluarganya, ikhwan. Yang itu akan ditanya oleh Allah Taala nanti di hari kiamat bagi diri kita semua, ikhwan. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم اعنا على سكرات الموت واجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانت راض عنا غير غضبان، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة